Kabid Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Klaten Fajar Hendrawan meratilaken maneka cabang olahraga lan seni ingkang kangge lomba perseni anak berkebutuhan khusus menika antawisipun cabang atletik, batik, melukis, ngerakit peningset sarta lomba nyanyi. Taun menika ingkang tumut mupu perseni anak berkebutuhan khusus 190 kalih atlet saking 18 sekolah luar biasa sak Kabupaten Klaten. Fajar ugi nandhesaken bilih salebeting pembangunan boten wonten ingkang dipun beda-bedakaken. Tumrap anak berkebutuhan khusus kepara kedah dipun jurung supados saged kreasi amrih saged mandiri. Kejawi menika porseni anak berkebutuhan khusus ugi dados kalodhangan ajang kangge ngasah kaprigelanipun para atlet sarta kangge ngupaya atlet unggulan kangge porseni tataran karesidenan provinsi lan nasional. Anak berkebutuhan khusus ugi kedah nampi pendidikan ingkang muruat supados ing tembe saged ambyur ing tengahing masyarakat kanthi maneka bakat lan kasagedanipun. Pertama ini kan jadi apa prinsipnya bahwa kita tidak boleh ada diskriminasi berkaitan dengan pembangunan apakah itu anak yang berbakat khusus atau anak yang tidak seperti itu. Pada kesempatan hari ini sengaja memang kita mengadakan acara tersebut agar yang pertama mengembangkan minat dan bakat anak berbakat khusus ya baik dalam bidang olahraga maupun seni. Yang kedua mencari bibit atau potensial yang nanti akan bisa berkembang karena ini nanti akan berjenjang di antara kabupaten ada karesidenan dan ada provinsi. Purwanto Jogja TV. Ready.